Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel CSW 776. Seperti biasa, buat teman-teman yang baru hadir di channel kami, jangan lupa khususnya yang belum subscribe, silakan diklik dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Oke, teman-teman. Di video kali ini masih sama ya seperti biasa. Di sini kami membuatkan lagi permintaan dari petani walet yang request dua suara dijadikan satu file ya. Nah, masih versi stereo LR. Jadi ini suara panggil dan suara inap yang kita kombinasikan ya. Nah, original suara dari channel Guru Andi Supar ya. Suara karya Guru Andi Supar yaitu SP Tarik Bayangan Revisi di stereo dengan inap koloni ya. SP Tarik Bayangan Revisi stereo inap koloni. Nah, jadi untuk SP Tarik Bayangan Revisinya ada di jalur L ya. Di jalur L yang menjadi suara panggil. Inap koloninya ada di jalur R untuk suara tarik ya. Kalau yang untuk teman-teman yang menggunakan ampli satu player, SP Tarik Bayangan Revisi ini langsung dijadikan untuk suara panggil dan suara tarik. Dan inap koloninya ini yang menjadi suara inapnya ya. Kalau untuk ampli satu player, kalau untuk ampli dua player, SP Tarik Bayangan untuk panggil, inap koloni untuk tarik, dan yang ini khusus suara inap ya. Jadi di satu flash di sini khusus suara panggil dan suara tarik ya. Oke ya, kita langsung coba aja teman-temannya suaranya. Nah, silakan didengarkan dan dibantu teman-teman. Kalau bisa tonton videonya sampai selesai ya. Nah, karena itu akan membantu kami agar bisa terus membuat video ya. Oke, kita coba dulu suara panggilnya. Nah, ini untuk SP Tarik Bayangan Revisi. Nah, untuk volume ya, di sini ini tepat di arah jam 8 ya, untuk volume suara panggilnya di arah jam 8 ya. Nah, menggunakan tweeter magnet. Yang penting teman-teman ya, untuk setting volume suara panggil itu sebenarnya sangat mudah ya. Jadi setting volume suara panggil itu kalau bisa di setting besar aja dulu teman-teman ya. Di setting besar aja dulu, yang penting disesuaikan penggunaan tweeter. Kalau memang menggunakan tweeter magnet, kita setting besar ya, paling besar di arah jam 8.30. Nah, ini 8.30 ya. Ini di arah jam 8.30. Kita kurangkan. Nah, ini kekecilan ini, teman-teman ya. Nah, ini ya sekitaran di arah jam 8.15, teman-teman ya. Nah, ya diperhatikan teman-teman, kalau sudah dapat respon seperti misalkan ada burung yang sudah mulai mengeluarkan suara ya, ketika mendengar suara panggil yang kita gunakan, tiba-tiba ada walet yang mengeluarkan suara atau ibarat menyahuti suara panggil yang kita gunakan di RBW kita, itu tanda suara direspon, suara disukai ya. Itu untuk mengetahui suara yang kita gunakan itu direspon burung walet. Untuk mengetahui settingan volumenya, perhatikan kalau ada burung walet yang sudah mulai saling bekejaran dan ada yang berani keluar masuk di LMB meskipun cuma satu atau dua ekor, itu tanda settingan volume sudah cukup untuk suara panggil ya. Itu tandanya
Jadi untuk mengetahui settingan volume yang cukup-cukup disukai burung walet, itu cukup dilihat dari waletnya sendiri. Kalau memang walet itu berani keluar masuk DLMB, nah itu sudah pas volumenya, tidak usah diubah lagi teman-teman ya. Jadi setting volume suara panggil itu sangat mudah caranya ya. Yang penting teman-teman mau memperhatikan reaksi waletnya. Kalau ini di arah jam 8, mungkin di arah jam 8.15 ini teman-teman ya, lewat ya jam 8 lewat 15 lah ini kalau tidak salah ya, kurang lebihnya. Nah ini sudah cukup ya. Nah insya Allah pasti respon dan walet berani keluar masuk DLMB. Oke, kita coba suara tariknya ya. Nah ini inap koloni ya. Ya, ini untuk suara inap koloninya. Nah, jadi kalau untuk settingan volume suara tarik ya, untuk settingan volume suara tarik itu usahakan volume suara tarik itu ketika teman-teman setting ya, ketika teman-teman setting usahakan teman-teman berdiri di area point ya, berdiri di area point atau di sekitaran LMB ya, di sekitaran LMB. Nah, yang penting suara panggilnya dimatikan dulu. Suara panggilnya dimatikan dulu. Jadi teman-teman setting suara tarik dulu ya, setting suara tarik dulu. Berdiri aja di area point atau di sekitaran LMB. Silakan teman-teman dengarkan, kalau memang volumenya terlalu bising atau seperti mantul-mantul di area point atau seperti ada rasa-rasa menusuk-menusuk ke telinga teman-teman, bisa dikurangi sedikit ya. Jadi begitu aja cara setting volume suara tarik teman-teman ya. Nah, setelah teman-teman setting volumenya, berdirilah di area point, didengarkan bagaimana suasana kebisingan suara di area point. Jadi usahakan suara tarik jangan sampai bising di area point teman-teman ya. Nah kalau sudah seperti itu, sudah pas settingannya suara tarik, baru teman-teman setting suara panggilnya. Jadi setting volume itu satu persatu ya. Nah, baru setting volume suara panggilnya. Baru diperhatikan burung waletnya di luar ya, perhatikan di luar reaksinya, atau teman-teman perhatikan di dari dalam RBW teman-teman. Di area point bisa, yang penting jangan kelihatan sama burung waletnya ya, kalau ada teman-teman di dalam RBW ya. Oke ya, mungkin cukup sekian aja videonya, semoga bermanfaat dan semoga cocok suaranya di RBW teman-teman masing-masing. Dan di sini untuk KBPS-nya kami memakai 193 KBPS teman-temannya, 193. Insya Allah mantap responnya ya. Oke. Nah, untuk linknya nanti silakan dicek di deskripsi. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.